Mendinglah kita di Kalimantan sekali brojok mah. Kita di Sumatera Utara, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita ini semuanya mendapatkan syafaatnya dengan keluarga besar Kominfo Stan Jamiska. Memang sudah mengisi beberapa kali pengajian dan beberapa yang berkait dengan moderasi beragama. Taat pada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, tahu rukun membawa ajaran itu. Ulama Indonesia Sumatera Utara di Asahan, dan salah satu laporannya itu ternyata termasuk dari Spas Supriyono, pemimpin akhir zaman, nama Nabi Agung Merawat. Untuk cepat di counter sama majelis ulama kita karena miskin beragama biasa kuku kulit bulu setiap tuh cuma satu orang yang mampu. Ya tak mau dia datang ya lewat wa nih ah gara-gara tak mentiko kali karena dia sholat di sana pahalanya besar. Makan lagi, kita yang lapar sih.